Ya, pertama saya ingin terima kasih kepada para jurnalis yang telah memilih dan makin lebih tajam. Dan saya kira mungkin banyak ya, masih banyak mereka-mereka yang sudah menjadi calon-calon yang semestinya juga bisa memperoleh uang ini. Ini kan sebenarnya hanya semenjak pemantik saja bagi yang lain yang mungkin jauh lebih mampu daripada kami. Tapi ya mudah-mudahan di satu contoh saja. Kami sedang berpikir apakah ke depan kami akan bikin tiap tahun sehingga biar lebih apa. Kalau sekarang kan kita cuma dapat 10 setiap tahun, mungkin ya 10-10. Karena yang sebelum-sebelumnya kan kita banyak sekali. Untuk pertama kali itu mungkin ada 48 orang, terus 20. Mungkin kita akan bikin frekuensinya, akan bikin kembali apa lagi ke tiap tahun. Di daerah luar juga, Pak Menteri, di daerah luar? Saya kira enggak. Ini kan sebuah dedikasi saya kepada Gorontalo dan penghargaan saya kepada mereka-mereka yang berjuang luar biasa gitu. Dengan apa, tanpa mereka harus mengukur diri kemampuannya mereka dalam hal fisik, dalam hal kapasitas ekonominya, tidak, tetapi semata-mata mereka ingin memberi.